Penggeing pikeun ngurangan lampah make plastik di Kota Bandung mimiti dilarapkeun. Sanajan kitu kakara sawatara masyarakat anu ngalarapkeun eta hal anu mangrupa salah sahiji bagian tina budaya zero waste. Wali Kota Bandung miharap eta pamaredi dilakonan kalawan mayang tur progresif. Plastik jadi salah sahiji pasualan runtah anu bangga pikeun dikadalikeunana. Pangna kitu kiwari plastik teu bisa lebur jeung taneuh. Samalah kadieuna kabewarakeun runtah plastik anu mateni sasatoan di laut. Minangka tarekah pikeun ngungkulan eta pasualan, Wali Kota Bandung Oded M. Daniel nyindekeun kiwari aturan ngurangan pamakaian plastik masih mangrupa panggero di Kota Bandung. Tapi dirina miharep dilarapkeunana eta aturan teh dipaju kalawan mayang turta progresif. Peraturan itu ada yang bersifatnya himbauan, ya kan? Ada sifatnya apanya kewajiban, saya kira. Nah, ini semuanya yang penting adalah saya berharap secara progresifnya adalah terus berjalan sesuai dengan harapan-harapan kita. Itu aja. Okay? Jadi masih bersifat himbauan, masih bersifat himbauan. Ya, begitu lah. Nanti kita lihat dulu ya, kita lihat perkembangannya. Karena menurut saya, ya, kita memberikan sebuah stressing aturan itu harus dilihat dulu kesiapan-kesiapan masyarakat kita apa gitu. Sajroning kitu cek salah saurang panalinga zero waste Siska nembrakeun pamahing make plastik mucunghul ti kementerian mimiti dilarapkeun di Bali balik papan katut Jakarta dina awal tahun 2018. Eta aturan teh bisa dirojong ku masyarakat ku cara henteu make kantong plastik nalika balanja. Dirina oge geus mimiti nyorang eta gaya hirup tisa prak tahun 2012. Ketak nama basajan nyaeta mawa botol cai sorangan. Ari tarekah saterusna, nyaeta henteu barang beuli dahareun anu make kemasan. Eta hal teh sacara henteu langsung mangaruhan kana kasehatan. Dan sekarang udah mulai rame di tahun terakhir ini itu gaya hidup zero waste. Saya menerapkan gaya hidup zero waste dari tahun 2012. Dulu masih sepi, belum seramai sekarang. Tapi 2 tahun terakhir ini alhamdulillah karena kekuatan media sosial ya teh. Jadi udah mulai banyak orang yang aware sama masalah sampah dan mulai berusaha untuk mengurangi sampahnya. Dan salah satu yang paling sederhana itu menghindari kantong plastik. Oke, jadi sebenarnya masalah kebiasaan aja dan kalau kita punya motivasi yang kuat untuk menghindari kantong plastik itu pasti bisa berubah. Kitu deui anu dilakonan ku Galih, Ketua Komunitas Seribu Kebun anu ngarojong budaya zero waste. Salah sahijina ngalarapkeun pengomposan. Pangna kitu 60% runtah anu dihasilkeun masyarakat mangrupa organik. Cek dirina antusias masyarakat Indonesia oge tembong ngaronjat patalijeng lampah zero waste. Eta hal teh katembong tina jumlah anggota komunitas anu beuki nambahan tapi ka ngahontal 580 urang timang pirang wewengkon di sakuliah Indonesia. Kota Bandung sendiri pelaksanaan program Zero Waste-nya terus berjalan dan tidak terpengaruh oleh kondisi sosial politik yang terjadi gitu. Mau siapapun pemimpinnya, tetap sampah itu masalah kita semua dan itu akan berdampak bukan hanya golongan tertentu saja tapi kepada kita semua yang ada di Bandung. Gitu. Panalinga Zero Waste nembrakeun ngarobah budaya masyarakat memang katitih bangga. Sanajan kitu bisa nguniangkeun hasilna upamana dilarapkeun kalawan mayeng, tur tadi piharep jumlah runtah beuki ngurangan. Budi Hartati, Bandung TV.